بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini seruan takbir menggema di seluruh pelosok dunia, dan kita sebagai muslim marilah kita bertakbir, bertahmid, bertahlil dalam rangka membesarkan, mensucikan, memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Hati kita berdebar, hati kita terasa bergelora untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Salah satu ciri yang paling utama dari seorang mukmin adalah ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka hatinya wajilat, takut, maka hatinya akan bergetar, merasakan sesuatu yang sangat-sangat agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengharapkan dari apa yang kita sembelih berupa darah, berupa daging, akan tetapi yang Allah harapkan adalah bahwa kalian menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, jamaah sekalian rahimakumullah? Hewan yang merupakan makhluk seperti kita ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika sakharaha lakum. Begitulah Allah telah menundukkan hewan-hewan itu untuk kamu sembelih. Maka bagi kita semua jamaah sekalian rahimakumullah, jangan kita itu menyembelih dengan sembarangan. Sembelihlah hewan-hewan yang telah Allah tundukkan itu dengan kelembutan. Jangan sampai jamaah sekalian rahimakumullah,
Hewan-hewan itu kita sembelih dalam kondisi stres, dalam kondisi takut. Akan tetapi, jadikanlah ibadah ini semakin sempurna dengan menyembelih hewan itu dengan penuh kelembutan. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah, kemudian menyembelihlah. Dan kita tahu dari sisi bahasa, yang namanya wanhar itu adalah cara menyembelihnya unta, yaitu dengan ditusuk, jemaah sekalian rahimakumullah, di bagian ujung lehernya. Kita bisa tonton itu di YouTube, bagaimana cara kita menyembelih unta. Sedangkan kita, jemaah sekalian rahimakumullah, kebanyakan hewan kita adalah sapi, kerbau, kambing. Maka menggunakan kata-kata dzabaha yadzbahu dzabhan, menyembelih secara biasa sebagaimana yang kita lakukan setiap tahunnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian itu mengagungkan nama Allah atas apa yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, yaitu hidayah, jamaah sekali rahimakumullah. Di tengah pandemi yang masih berlangsung, di tengah kita mendapatkan ujian Allah, menjaga kehati-hatian, menjaga protokoler kesehatan, melawan COVID-19, kita masih berusaha agar ibadah kita sempurna, agar kita masih mengagungkan nama Allah. Wa basyiril muhsinin, maka berilah kabar kebaikan, kabar gembira kepada orang-orang muhsin yang mereka menjaga ibadahnya dalam kondisi ibadah yang paling afdal, menjaga ibadahnya agar ibadah tersebut adalah ibadah yang berkualitas, jamaah sekalian rahimakumullah. Itu adalah pesan yang Allah berikan kepada kita di dalam surat Al-Hajj ayat 37 dan juga di dalam surat Al-Kautsar, mengingatkan kepada kita bahwa tujuan dari apa yang kita lakukan adalah litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kita tetap mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa kita adalah hamba yang dhaif, kita merasa kita menjadi hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, pesan terakhir yang ingin saya sampaikan, jamaah sekalian rahimakumullah, di tengah pandemi ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi manusia menjadi beberapa bagian. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, beliau membagi orang yang diuji Allah itu ada empat. Yang pertama adalah mereka yang berada dalam posisi paling buncit, yaitu adalah maqamul ajzi, yaitu posisi orang yang lemah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia yaghdab wa yatasakhat, dia marah, dia suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pandemi ini sebagai tanda ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga para nabi dulu diuji dengan ujian yang sangat berat. Maka di antara kita ada yang posisinya paling buncit, yaitu mereka yang yakdab wa yatasakhat, berada di dalam posisi marah dan suudan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut Ibnu Qayyim itu posisi al-ajzi, posisi paling lemah. Nah, kita ini bagaimana, jamaah sekalian rahimakumullah, dalam ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu maqamus sabri, yaitu maqam orang yang bersabar atas segala ujian Allah
berhusnudzan kepada Allah, menjaga agar ibadahnya selalu tetap berjalan dengan baik. Ini adalah maqam sabr. Walaupun kadang-kadang dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar itu tidak mengeluh kepada manusia. Setiap ketemu manusia dia menampakkan wajah yang susah, bukan seperti itu. Itu maqamul ajzi, itu maqam yang paling buncit. Tetapi yang nomor dua ini adalah maqam sabri, yaitu posisi kesabaran di mana dia berkhusnudan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Ayyub alaihi salam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit kulit yang membuat dia terusir dari kaumnya, yang membuat para tetangganya tidak nyaman. Maka dia tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya mengatakan, "Anni masani dzurru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, Engkau tahu bahwa saya sedang tertimpa kemalangan, maka saya juga tahu bahwa Engkau adalah zat yang paling belas kasih. Kemudian setelah itu, dengan kata-kata ini, Allah mengangkat penyakit Nabi Ayyub alaihissalam. Maqam sabri, apakah kita tidak boleh mengeluh atas apa yang Allah ujikan kepada kita? Silahkan mengeluh kepada Allah, jangan mengeluh kepada manusia. Menampakkan wajah orang susah, ketemu temannya, bukannya bersemangat dengan senyuman, tetapi malah pertama kali yang diucapkan, "Sudah nasibku seperti ini." Ketika ditanya, "Bagaimana kabarmu?" maka dia mengatakan, "Ya, beginilah nasibku, serba susah, nasibku malang." Ini namanya kita mengeluh kepada manusia. Kalau ketemu manusia, jangan mengeluh. Kalau kita mengeluh, kita berada dalam posisi yang paling buncit, jemaah sekalian rahimakumullah. Maka di posisi yang sabar ini, kita hanya mengeluh kepada Allah. "Ya Allah, saya punya penyakit, ya Allah. Ya Allah, saya kekurangan rezeki, ya Allah. Ya Allah, saya sedang susah, ya Allah." Silakan mengeluh kepada Allah, tapi jangan mengeluh kepada manusia, jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian posisi yang nomor tiga, ini naik lagi dari posisi sabar ke posisi maqamur ridha, yaitu posisi ridha dengan apa yang Allah ujikan kepada kita. Tidak mengeluh dan selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, saya tahu bahwa apa yang aku hadapi sekarang ini dalam rangka meningkatkan derajatku di sisimu. Ya Allah, aku tahu bahwa apa yang Engkau ujikan ini adalah bagian untuk menghapus dosa-dosaku. Ya Allah, apa yang telah Engkau timpakan kepadaku ini adalah bagian daripada supaya aku bersama orang-orang yang derajatnya tinggi di sisimu." Jamaah sekalian rahimakumullah. Maqamur ridho, maka dia menikmati, jamaah sekalian rahimakumullah. Tapi jangan salah faham, menikmati ini bukannya kemudian kita pasrah tawakal yang salah. Tawakal yang salah itu begini, dia tidak mau menjalankan sunnatullah, jadi dia tidak mau pakai masker. Kalau memang sakit ya sakit saja, tidak begitu. Orang yang tawakal yang benar itu adalah orang yang berusaha sesuai dengan sunnatullah. Kemudian apabila Allah menguji, maka dia bersabar, dia ridho. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai, yang disebut dengan tawakal, bukan tawakal, tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu adalah orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang pasrah kepada Allah tapi salah, tidak menjalankan sunnatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang mau berbaiat, seorang sahabat mau berbaiat, sedangkan dia mendapatkan kabar
bahwa yang berbaiat ini nanti adalah orang yang punya penyakit kusta, penyakit menular. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang kepada sahabat yang lain, katakan kepada orang yang mau berbaiat itu supaya tetap di tempatnya, tidak usah ke sini, tidak usah menemui saya, tidak usah bersalaman, karena dia sudah saya baiat. Rasulullah pertama kali yang menjalankan protokoler kesehatan, padahal beliau adalah seorang nabi. Tapi banyak dari kita yang lalai, bukan tawakal, tapi tawakal, tidak menjalankan sunnatullah. Maka di situ ada cacat di dalam tawakalnya, jemaah sekalian rahimakumullah. Maka di tempat dan posisi yang ketiga itu, maqamur ridho, dia tidak mengeluh. Inilah yang dilakukan oleh Umran bin Husain, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puluhan tahun dia sakit, padahal ini adalah salah satu sahabat terbaik Rasulullah. Di atas tempat tidur, sampai tempat tidurnya dilubangin untuk buang hajat beliau. Tetapi ketika para tabi'in datang, wajahnya tetap berseri-seri. Ketika ditanya, wahai Umran, engkau adalah sahabat Nabi, kenapa engkau nasibmu seperti ini? Bertahun-tahun di atas tempat tidur, sampai buang hajat pun perlu dilubangi tempat tidurnya. Maka Umran bin Husain kata-kata yang sangat luar biasa. Kalau Allah suka dalam kondisi saya seperti ini, kenapa saya tidak suka? Inilah maqamur ridha. Ketika seseorang diuji dengan ujian yang bertubi-tubi, dengan ujian yang mungkin menurut kita berat, ketika kita fokus kepada musibah kita, biasanya kita merasakan itu sangat berat. Dia mengatakan seperti itu, jemaah sekalian rahimakumullah. Ini maqamur ridha. Enggak pernah dia mengeluh, ya Allah, kenapa engkau uji seperti ini? Kenapa? Sebenarnya itu boleh, karena itu adalah posisi yang sabar. Tapi kita ingin naik ke atasnya, yaitu adalah maqamur ridha. Ya Allah, saya tahu bahwa ini adalah kebaikan yang engkau berikan kepada saya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah maqamu syukri, posisi kesyukuran, jemaah sekalian rahimakumullah. Maka ketika Allah menguji kepada dia, maka dia mengatakan, alhamdulillah ya Allah, engkau uji aku. Alhamdulillah ya Allah, dengan ujianmu ini aku malah semakin tambah rajin ke masjid. Ya Allah, ketika engkau uji aku seperti ini, tampaknya ini lebih baik bagi saya, karena saya menjadi lebih ingat kepada-Mu. Coba kita berusaha pelan-pelan naik dari derajat paling buncit, naik lagi ya. Ya, paling buncit tadi maqamul azzi, orang yang lemah imannya, naik ke sabar, naik ke ridho, kemudian naik kepada kesyukuran. Jemaah sekalian rahimakumullah. Oleh sebab itu, dari atas mimbar ini saya ingin mengatakan, masing-masing kita punya peluang menjadi orang yang paling bertakwa, punya peluang menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perjuangan kita masing-masing. Bukan orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, bukan orang yang dia menjadi imam, menjadi khatib seperti saya, bukan. Tetapi orang yang paling bertakwa adalah yang menyadari dirinya sendiri, beribadah semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitasnya, dan Allah menilainya dia adalah orang yang terbaik. Contohlah seorang tabi'in bernama Uwais Al-Qarni. Seorang tabi'in ini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah khairut tabi'in, yaitu tabi'in yang terbaik. Masa setelah Rasulullah yang terbaik, dia adalah seorang laki-laki bernama Uwais Al-Qarni. Bagaimana penampilannya, jemaah sekalian rahimakumullah? Dia punya penyakit kulit, sehingga dari sisi rupa dia pun tidak ganteng. Dari sisi masyarakat sosialnya, dia juga tidak cukup populer untuk mengangkat namanya. Dia bukan seorang khalifah, dia bukan seorang ulama yang besar.
Tapi Allah mengangkatnya menjadi khairut tabi'in. Kenapa kita tidak bisa jamaah sekalian rahimakumullah? Ada pandemi, tidak ada pandemi. Ada kurban, kita bisa menyembelih dengan tidak ada kurban karena ketiadaan. Kenapa kita tidak bisa naik derajatnya pelan-pelan sesuai dengan kapasitas kita? Bukan orang yang populer di dunia kemudian populer di akhirat jamaah sekalian rahimakumullah. Kita tidak perlu mempopulerkan diri di dunia karena Allah lebih tahu orang yang populer di langit yang ketika nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala disambut oleh para malaikat baunya sangat wangi langsung mendapatkan nikmat kubur. Dan itu masing-masing kita bisa. Kenapa tidak bisa? Bukan mereka yang terkenal di televisi, bukan mereka yang terkenal di buku-buku, bukan mereka yang di dunia selalu dieluk-elukkan. Enggak usah kita itu mencari ketenaran semu seperti itu. Ketenaran sesungguhnya adalah ketika nama kita jamaah sekalian rahimakumullah itu disebut para malaikat dengan panggilan yang terbaik yang kemudian Allah membanggakan inni uhibbu fulanan. Ketika Allah mengatakan inni uhibbu fulanan, saya mencintai si fulan. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menghinakan kita jamaah sekalian rahimakumullah? Marilah dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beri yang punya rezeki, mari kita berkorban sesuai dengan kemampuan. Banyak yang mereka tidak tahu jamaah sekalian rahimakumullah bahwa korban itu tidak harus jantan. Kalau memang duitnya itu bisa membeli kambing yang umurnya itu sudah sesuai, walaupun itu betina itu enggak menjadi masalah. Banyak dari kita yang tidak tahu ketika ditawari, kenapa kok kamu korban betina? Lah karena uangnya cukup untuk membeli sapi betina, untuk membeli kambing betina. Karena biasanya lebih murah. Monggo jamaah sekalian rahimakumullah, kita semakin memahami agama ini sehingga kita bisa membuat ketakwaan kita menjadi lebih berkualitas sesuai dengan kapasitas kita jamaah sekalian rahimakumullah. Ingat la yanallahu luhumha, Allah tidak mengharapkan daging, wala dimauha, tidak mengharapkan darah, walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang diharapkan Allah adalah ketakwaan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita berkorban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keimanan kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan negara kita negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina.
wala tusallit alaina man la yarhamuna wala yakhafuka fina. Allahumma aizzal islam wal muslimin. Allahumma aizzal islam wal muslimin. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin adh-dhalimin. Allahumma dammir a'da'aka. Allahumma dammir a'da'aka. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.